sedap sangat. Memang hak sedap sangat dia makan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya, program Hak Sedap di Maran saya tengok mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. View pun meletup-letup ya, dan banyak feedback-feedback yang positif yang kamu dapat. Jadi hari ini saya turun ke satu lagi tempat menarik. Ini adalah port yang port baru jugalah dekat daerah Maran ni. Dan juga tempatnya sangat menarik. Biasa orang datang, ramai datang ni untuk minum petang dan sebagainya. Kat mana tempat kita datang ni? Ya. Jadi tunggu kita tengok segmen seterusnya. Jom. Kedai hak kau nak bawa awak hari ni, paling lawa landscape-nya, lawa sangat awak weh. Kau dah lama teringin nak pergi semenjak diviralkan dalam media sosial. Suasana nyaman, ala-ala kampung, dah memang kat kampung pun. Dan kau sendiri tak sangka ada restoran selawa ni dalam daerah Maran kita ni. Nama restoran ni Teratak Bonda Sentuhan Kasih Kampung Sungai Len Luar. Kampung Sungai Len Luar ni terletak di dalam Dun Cenoh, Parlimen Maran, daerah Maran lah kan. Maran, Maran, sebut tu kena betul, Maran. Cenoh, okey. So kita di, kalau ikut sebutan orang Cenoh ni, Teratak Bonda. Bukan Teratak, Teratak Bonda Sentuhan Kasih. Okey, jadi petang ni, okey, sebab nak minum petang kan. Jadi kita ke Teratak Bonda Sentuhan Kasih ni, kita cubalah menu-menu petang dia. Sebenarnya banyak lagi menu-menu dia yang menarik. Macam ada laksa lah, ada mi kari lah, ada sup pengasih lah saya dengar. Tapi ni saya nak cuba, ini lempeng nyoh ataupun lempeng kelapa lah orang sebut kan. Tapi orang tempat saya sebut lempeng nyoh. Menarik ni, tadi saya masak sendiri ni lempeng nyoh dia, garing. Sebab saya memang suka garing-garing. Tengok dia bagi dengan susu pekat. Macam orang dulu-dulu kan makan dengan susu pekat. Rasa kadang-kadang roti canai pun makan susu pekat. Kemudian ni gula perang dan sambal bilis. Dan kita minum cendol. Nampak? Okey, kita rasa cendol dia dululah. Menepati tak, saya memang penggemar cendol. Cendol ni memang cendol resepi orang zaman dulu lah. Memang rasa santan dia, rasa cendol dia memang terbaik. Jadi kita try lempeng pula. Macam biasa, pakai tangan lah makan lempeng. Kan? Pakai sudu garpu. Okay. Saya nak rasa dengan susu dulu. Bismillah. Memang hancurlah diet saya. Memang hancurlah diet saya. Memang sedap, memang terbaik. Makan panas-panas dan garing. Lempengnya rasa macam hot tok saya main buat. Ini kalau dengan gula pula. Ni sambal, sambal bilis dia memang terbaik. Memang tak kedekut mahal, memang terasa, memang ya Allah ya Tuhanku. Rugi awak mah kalau tak datang makan petang-petang kat sini, makan lempengnya. Makan pula cendol, minum cendol. Ya. Memang best. Lepas ni kita jumpa, kita try menu lain pula. Okey. Sekarang ni tadi dah kita dah try lempeng nyoh ya. Sekarang ni kita try laksa lemak Sungai Len. Tengok ni, nampak laksa lemak dia. Memang bau pun dah. Bismillah. Kuah dia pekat. Tengok, memang laksa original. Laksa Sungai Len ni. Saya kalau saya, kalau orang faham betul-betul, makan laksa tak pakai sudu tau. Makan dengan tangan, gaul dengan tangan, tahu tak? Tapi hari ni dok lah kan. Tapi saya tak buat lagi tu ya. Okey. Lima bintang. Okey, tadi dah rasa
lempeng dah rasa laksa lemak. Sekarang ni kita rasa pula mi kari gulai kawah daging. Ha. Mi kari gulai kawah daging. Kita rasa ya Allah tengok rupanya aku semangat. Kan. Kita tengok rupa. Kita rasa. Ya Allah. Memang lain dari yang lain. Memang sedap-sedap yang amat. Memang rugi kalau awak semua tak datang try. Kena datang try kat sini, memang sedap. Lepas tu dia tak kedekut. Tahu dia, ha, tahu dia, sedebuk dia, mi dia, bahan dia dengan daging dia, gulai kawah dia memang ya. Yeah? Yang ni pun bagi 5 bintang. Datang, 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 datang. Okey, ha, sekarang ni last sekali. Tak daya weh nak try semua menu dia mesti sedap, tapi yang ini katanya mesti try juga. Ha, jadinya nasi lemak, nasi lemak. Ha, buah bidara sayang selasih hamba turutkan. Janganlah buang mak buang saudara kerana kasih nak diturutkan. Ha. Sedap. Lepas tu dia susah dengan benda tu. Dia susah dengan gula kawah ni. Gulai kawah ni makan nasi lemak. Ya. Ini kalau naik aku naik 2 kilo ni memang korang lah awak mah lah penyebab je ni tau. Suruh try sana, terus try sini, suruh promote sana, promote sini kan. Ha, tapi tak apa, jadi sedap. Kita ni mencari hak sedap di Marang kan. Bilih dia pun. Memang terbaik. Sedap sangat. Memang sedap sangat di Marang. Okay. Tadi kita dah rasa bapaklah sedapnya. Puan Paleh, tahniahlah, sedap sangat. Kan? Ha, memang maknanya bukanlah indah kabar dari rupa. Ha, memang sedap. Jadi pada wakma yang belum pun sampai ke sini, saya recommend datanglah petang-petang bawa keluarga. Memang suasana dia best sangat. Makan dan memang confirm siapa yang berdiet akan tak jadi diet macam saya. Jadi lululah untuk kita letakkan pula hak sedap di mana. Okey, jadi kita gantung kat sini dululah. Okey tu. Boleh ya? Saya tahu je. Okey. Ah, okey. Dan kita bagi apron baru. Boleh? Terima kasih, Tok. Boleh, eh? Boleh. Okey. 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 Itu pasal sendiri lah. Okey. Terima kasih, Tok. Okey. Terima kasih, Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahniahlah. Memang best.